Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama Mat P. So pada minggu ini, Sembang Traveller BTP bersama Mat P. So guys, check it out. Ciao. Sebenarnya Malaysia, travel solo naik basikal, negeri mana yang paling best? Bagi aku, personally adalah Kelantan. Kelantan? Kelantan. Dia best dia sebab Kelantan? Pertama, Kelantan. Oh, eh? Cerita! Sudah. Okey, Kelantan. Yang best pasal Kelantan ni, yang pertama, makanan dia memang sedap lah. Betul. Okey, dia kena selera. Tak manis, tak pedas. Okey. Tapi banyak manis lah. Yang kedua, sebab orang dia. Okey, bila aku sampai Kelantan tu, aku disambut dengan mesra lah. Dia seorang hamba Allah di Kelantan ni, nama dia Abi Adi lah. Abi Adi. Kat KB tu semua kenal lah kalau sebut Abi Adi ni. And then, yang keempat, tempat dia tu macam, oh, kau tahu negara, negeri Islam lah, Serambi Mekah kan. Tapi kau ada rasa vibe dia. Rasa macam, oh wow, nice tempat so, ni. So, waktu tu kau travel solo tu, pakai seluar pendek? Pakai seluar pendek lah. Orang sana, pendek. Kelantan je ni, tengok kau pakai seluar pendek. Mungkin diorang tak expect aku orang Malaysia kot. Sebab time okay. Tu rambut aku cekumbang. Okay. Okay. Macam... Nak kata OA tak OA? Tak OA tak OA tapi homeless pun ada kan. Okay. So dia macam, oh, siapa dia ni kan? Okay. Kali sembang-sembang, oh, orang Malaysia. Orang Malaysia. Gitu. Sembang-sembang OA orang belakang yang terasa. Ya. Nanti boleh tunjuk rambut dia. Ya. Kenapa? Okay. Baik, aku ni edit nanti biasa susah, baik. Okay, Mat P. Okay. Kelantan. Berapa lama kau kat Kelantan? Kat Kelantan aku habis masa 6 hari lah. 6 hari. 6 hari. Sebab kat Kelantan tu aku kena climb Banjaran Tuangsa. And then ada hari lain aku duduk dekat KB. Sebelum KB tu aku lupa apa benda daerah tu. Tapi aku banyak lepak Kelantan lama juga 6 hari lah. 6 hari. Sebab aku tengok kat Kelantan ni dia ada pertembungan budaya antara Siam dengan tanah Melayu lah, Malaysia lah. Okay. Okay, kau tak rasa misal benda kerja? Bagi aku, apa yang aku nak buat, aku dah tahu plan dia. Kiranya, why not aku nak take a break untuk aku reward diri aku. Kan? So, aku berhenti kerja, aku kayuh, aku buat benda lain, aku buat lagi something, then aku kerja balik. Okay.